Peresmian mobil jenis minibus ini dilangsungkan di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, sore kemarin oleh Kapolrestabes Surabaya dengan dihadiri Danrem 084 Baskara Jaya serta Sekda Kota Surabaya. Kehadiran mobil ini sekaligus menjawab solusi atas kebutuhan warga soal kepengurusan SKCK, perpanjangan SIM, dan laporan kehilangan. Meski baru diluncurkan satu unit, mobil yang didesain lengkap dengan ruang foto ini akan beroperasi dengan cara berkeliling di seluruh kelurahan se-Surabaya. Bagi warga, keberadaan mobil polisi Surabaya Sobo Kelurahan ini cukup bermanfaat, terutama bagi warga yang baru bisa mengurus sepulang kerja. Selain proses pengurusan cepat, mobil ini juga beroperasi mulai jam 4 sore sampai 8 malam. Ngurus perpanjangan SIM. Biasanya bisa ke Taman Bungkul sih, tapi kan siang aja. Nanti hadirnya mobil ini sampai malam. Iya, benar. Kan sore hari sampai malam hari, jadi setelah pulang kerja bisa langsung ngurus. Saya ikut melayani lah. Sangat membantu ya, Pak ya? Sangat membantu. Kita telah meresmikan penggunaan pelayanan terpadu, bis pelayanan terpadu yang kita beri nama Polisi Surabaya Sobo Kelurahan. Bis ini bekerja setelah jam kantor, khususnya pada malam hari setelah semua pelayanan habis, ini mulai bekerja. Jadi menyambung pelayanan yang dari pagi sampai sore. Ini dengan maksud adalah untuk melayani masyarakat Kota Surabaya yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus administrasi kepolisiannya di pagi hari dan sore hari. Kapolrestabes Surabaya menambahkan mobil yang berada di area kelurahan ini bisa membantu keperluan warga. Tentunya tidak sulit untuk menemukan atau mencari keberadaan mobil polisi Surabaya Sobo Kelurahan karena berada di tengah-tengah masyarakat. Bagus Setiawan, CTV.